warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Arifin, Ketua Gerakan Mudah Ansor Kabupaten Kutai Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kutai Timur untuk saling menghormati dan menjaga hubungan silaturahim antar umat beragama. Dan juga mari kita bersama-sama masyarakat Kutai Timur untuk bersyukur dan beribadah serta menghindari perbuatan seperti tawuran, pesta miras, main petasan, serta berkendaraan motor ugal-ugalan dalam merayakan tahun baru 2020. Kita ini sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Hafidz Yusuf sebagai Ketua Forum Komunikasi Umat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kutai Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Kutim untuk saling menghormati dan menjaga hubungan silaturahmi antara umat beragama, menghimbau masyarakat Kutim untuk bersyukur dan beribadah serta menghindari perbuatan seperti tawuran, pesta miras, main petasan, serta berkendaraan motor ugal-ugalan dalam merayakan tahun baru 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Haji Syafruddin Dondo sebagai Ketua PP Kutim menghimbau satu kepada seluruh masyarakat Kutai Timur untuk saling menghormati dan menjaga hubungan silaturahmi antara umat dan beragama. Dua, menghimbau masyarakat Kutim untuk bersyukur dan beribadah serta menghindari perbuatan seperti tawuran, pesta miras, main petasan serta kendaraan bermotor ugal-ugalan dalam merayakan tahun baru 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Merdeka! Pancasila! Merdeka! Pancasila! Merdeka! Atas nama Haji Muhammad Adam sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kutai Timur menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur hendaknya saling toleransi di antara umat beragama dan menghimbau kepada masyarakat agar memperingati tahun baru ini peringati dengan beribadah penuh hikmat dan hindari pesta miras, tawuran serta petasan dan para anak-anak muda hendaknya tidak berkendaraan dengan ugal-ugalan. Demikian himbauan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.